nanti kita langsung ke gudang 5 dan tanya-tanya pada yang juru kunci Ajil Mulistore juga, kenapa kok bisa sampai stoknya banyak banget, dan pelek apa juga yang sering laku di Ajil Mulistore ya. Ini buat nanti stok-stok pelek baru kita naruh-naruhnya di sini. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, ada ngobrol-ngobrolnya, sedikit-sedikit pelek apa yang laku, kenapa gudang bisa sampai 5, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, stay tune terus ya. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol kenapa gudang Ajil Mulistore bisa sampai 5, dan pelek apa yang laku saat ini, pelek apa yang sangat laku saat ini, kenapa stoknya di stok banyak, dan kenapa kita harus nyetok sampai 5 gudang. 5 gudang itu mungkin kalau ngitung pelek mungkin lebih dari 1000. Jadi kenapa kok sampai stoknya sampai segini banyak? Di tahun 2015 kita bermula dari pelek 6 set second sampai dulu sampai dikeluar-keluarin biar kelihatan di jalan. Nah, sekarang alhamdulillah kita punya 5 gudang. Dan yang saya tanyain ini teman saya yang dari awal saya buka sampai sekarang, dia jadi tahu perjalanan semua kenapa sampai 5 gudang yang kita punya sekarang. Nah, langsung aja kita ke masnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, kenapa sekarang kok kita punya 5 gudang? Mana ya, Mas? Karena kita nekat aja. Ada barang bagus, harga masuk, kita ambil. Selama kita bisa jual, kita pasti ambil. Nah, kita kan dulunya model 6 set ya? Iya. Kita dulunya model 6 set, terus kita sekarang punya 5 gudang. Berarti itu hitungannya bondo nekat. Ya, bisa dibilang seperti itulah, Mas. Yang penting kita optimis, gitu aja. Nah, kita optimis, segalanya optimis, kita nyetok barang pasti laku. Pikirannya gitu, karena kita pasti masukin barang yang like ori ya. Iya, betul-betul, Mas. Nah, pelek apa yang sekarang itu lagi hits banget, lagi laku, pasaran kita lagi banyak, cepet keluarnya, itu pelek apa? Mungkin saat ini kita lagi di apa ya, pelek-pelek pabrikan SSW, Mas. Pabrikan SSW itu lagi rame-ramenya ini, Mas. Sama spek-spek yang 6,5T40 itu, kalau Mas Kipli ngomong itu gimana, kayak JDM-JDM itu? Ya, kalau spek-spek 6,5T40 kan kita bisa lebih mudah sih, Mas. Sebenarnya lebih mudahnya kita mau pasang di mobil apa aja itu enggak keluar bodi, mau pakai ban semi slick pun itu tetap paras bodi, Mas, enggak nyampe keluar-keluar banyak gitu. Kalau ring di ring 16 nya, Mas, kalau pelek JDM-JDM kayak gitu, biasanya kita aplikasikan ke mobil itu kayaknya lebih mudah ya, nggak perlu pakai ET gede atau kecil atau apa ya. Kalau ring 15 biasanya kita pakai 6,5 ET 4240 buat city car. Kalau buat civic yang lama kita pakai 7 ET 35, 6,5 30, segitu-gitu. Kalau ring 16 kayaknya tidak berpengaruh banget ya. Kalau ring 16 ya nggak berpengaruh juga sih, Mas. Karena kalau pakai ring 16 kayak Advan RG terus kayak apa itu bisa masuk semua, Mas. Nggak perlu gonta-ganti apalah. Yang penting dilihat bagus, dinaikin nyaman. Itu aja udah enak sih, Mas. Mending pakai ring 16. Nah, kalau ngomong pelek JDM itu luas sekali ya, Mas. Pelek JDM itu ada yang ring 15, 16, 17, 18. Tadi kita udah bahas di ring 15, 16. Nah, kita bahas di ring 17. 17 sama 18. Kalau 17 itu biasanya di lubang berapa, Mas? Ya, kalau 17 kebanyakannya di lubang 5 sih, Mas. Karena kalau lubang 4 itu bisanya cuma masuk di chest. Terus
Divrit, terus kayak Altis itu Was. Jadi kebanyakan kita nyetoknya lubang 5. Lubang 5 kebanyakan ya. Saran buat teman-teman nih, kalau seumpamanya lo ada Innova yang lama, itu mending dikasih ring 17 ya. Ya kalau Innova lama mending pakai 17 Mas. Kalau pakai 18 itu bannya nanti terlalu tipis juga. Rata-rata nih Mas, kalau Mas Kipli masang di ring 17 buat Innova itu pakai ukuran ban berapa? Kita bisa pakai 21555, 205550, terus 22555. Itu tergantung yang punya mobilnya juga sih Mas. Mobilnya mau diceperin atau enggak, tergantung ownernya ya. Ya. Nah, kalau tadi sempat menyinggung 4x100 lubang 4 itu buat frit ya. Ya. Kemarin kita masang di fritnya Sandy TE37 ya. Itu pakai ring 17. Cakep juga ya. Iya, Mas. Itu barangnya juga langka sih, Mas. Langka. Nah, berarti frit juga bisa opsi di 17, cuman kalau naik ke opsi 17 biasanya harus nurunin per standar, itu mepet banget. Jadi fitmennya harus ditata ulang ya. Kalau semuanya paling enak ya Frit udah jazz GK5 gitu ring. Pakai ring 16 dengan ban yang biasanya opsinya banyak banget ya. Kalau ring 16 itu opsinya banyak apa aja? Kita bisa pakai 19550 Accelera Delta, terus 19550 GT Campiro. Banyak sih Mas pilihannya, tinggal Masnya nanti milih yang gimana. Mau fitmennya gimana. Kita juga ada ring 18. Nah, ring 18 itu menarik juga nih. Kebanyakan kan kemarin-kemarin lihat Pajero Fortuner kan pakai ring 20 dengan warna-warna yang mungkin yang gelap-gelap ya. Nah, di Aja Mobil Store sekarang ada stok buat ring 18 Pajero Fortuner, itu ring 18 ya? Ya, ring 18 kita menyediakan banyak pilihan Mas. Banyak pilihan dan pakai ban OM-nya bisa ya? Ya, kalau menurut saya sih mending pakai ban OM-nya Mas. Karena di satu sisi itu Mas, kita pakai ban OM lebih irit juga. Terus di mobil kita juga lebih nyaman karena kita tidak perlu merubah apa-apa. Tidak perlu merubah suspensi. Fitmennya juga sudah enak ya. Nah, stok ini segini banyak dulu, tadi udah tak ceritain kita berawal dari 6 set pelek second. Rata-rata kita stok itu pelek yang apa ya? Kalau kita bicara soal stok kita sih Mas, yang penting kita bisa jual, kita berani nyetok Mas. Berani nyetok ya? Ya. Dan yang pastinya kita tidak mengikuti yang lain Mas. Kita punya prinsip sendiri. Betul. Barang apa yang kita jual, ya kita jual. Betul. Tapi kalau kita ngikutin yang lain-lain ya, mungkin kita belum bisa sih Mas. Betul. Nah, kita pasti juga ngomong soal masalah pelek apapun itu. Pelek CMS, pelek SSW, pelek lokal. Pasti kita ngomong sebelum owner membeli barang itu ya. Ya Mas. Mending kita itu tuh Mas, mending kita kasih tahu dulu daripada nantinya di belakang pembeli kita kecewa, mending kita kasih tahu dulu. Mending kita kasih tahu dulu kenapa harganya bisa segini, kenapa harga palek ini gini. Kita ngobrol dulu sebelum eksekusi biasanya ya. Iya Mas. Nah, rata-rata penjualan kita itu sekarang di angka berapa per hari? Ya kalau penjualan sih Mas, ya kalau pas laku ya kita bisa laku sampai 6-7, bahkan kita nyampe malam pun kita juga masih apa ya Mas, melayani pembeli yang datang. Kita sampai malam bisa melayani pembeli yang datang itu kalau pembeli sebelumnya udah ngomong dulu, Mas saya mau datang, itu biasanya bisa. Dan kita ada sekarang deliver order ya. Jadi kita bisa ngirim Magelang, Solo, Jogja, Semarang, Temanggung, daerah area sekitar kita. Nah, di stok pelek udah banyak banget. Kita juga ada stok apa aja selain pelek ban? Selain pelek ban kita masih nyetok apa ya Mas? Baut ya. Kalau baut kan mungkin itu apa variasi ya Mas?
biar kelihatan lebih cakep aja sih mas sebenarnya. Ya. Tapi itu baut itu hal kecil tapi merubah pandangan loh. Iya sih mas, biar lebih cakep, biar enak dipandang. Terus yang pastinya palanya nggak lecet mas, karena kita ada kuncinya khusus mas. Sok ya, kunci sok. Iya. Nah kunci sok di bautnya itu ya. Ya, nah kita juga menyediakan bautnya juga, baut variasi, berbagai macam baut variasi, ada centering juga, ada spicer juga. Yang kita nggak stok itu cuman center cap ya. Center cap kita nggak main. Nah, soalnya kalau center cap kita main itu kayaknya bentuknya juga nggak karuan menurut saya. Jadi mending kalau center cap hilang, mending hilangin sekalian aja nggak apa-apa. Asalkan pelek itu nggak berdop gede ya. Kalau BBS, OZ Futura itu kan dopnya gede, itu pasti turun harganya kalau ditukar tambah ya. Iya mas. Kalau pelek-pelek yang dopnya kecil itu nggak usah khawatir semuanya hilang, nggak apa-apa. Kita nambung tukar tambah juga nggak apa-apa, nggak mempengaruhi harga, nggak mempengaruhi harga ya. Nah, kalau cuma dop sih nggak mempengaruhi di harga sih mas. Yang penting pelek nggak peyang, nggak pecah atau nggak ada cacat yang lain, itu kita harga sama sih mas. Pasti murah juga. Ya. Kalau modalnya, kalau tukar tambah nih, ada orang mau tukar tambah nih mas. Modalnya palek udah bagus CDM gitu ya. Biasanya kita lebih di murahnya ya kalau tukar tambah ya. Iya mas. Kita juga itu mas. Lihat kondisi barang sih mas. Kalau barangnya masih bagus, kita nggak mungkin beli itu barang murah mas. Nah. Itu. Kalau kondisi masih bagus, kita nggak bakal beli barang itu murah. Jadi buat teman-teman kalau mau tukar tambah langsung aja ke toko, karena kita nggak bisa ngasih harga di online ya kalau tukar tambah. Ya. Kita harus lihat barangnya sih mas kalau tukar tambah. Nah itu kita harus lihat kondisi barangnya. Nah itu aja buat perbincangan kita. Semoga kita selalu sukses selalu buat kita semua, sehat semua. Terima kasih juga buat Mas Kipli buat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sama-sama mas. Nah itu tadi buat bincang-bincang kita, kenapa stoknya banyak banget, kenapa sampai 5 gudang udah terjawabkan, apa aja yang laku. Dan buat yang mau tanya-tanya bisa langsung ke IG AJM Wheel Store, bisa DM ke kita, bisa WhatsApp ke kita, bisa langsung fitting ke toko, bisa langsung cari referensi dulu, habis itu lihat-lihat katalog Instagram kita, kalau ada langsung DM aja, atau kalau mau fitting langsung ke toko. Langsung ke toko aja mas. Fitting nggak bayar mas. Fitting nggak bayar. Fitting nggak bayar. Kita bakal ngasih servis kepada teman-teman yang mau ke toko itu, servis yang benar-benar Anda menjadi raja, benar ya? Iya mas. Anda menjadi raja. Nah. Sekian ngobrol-ngobrol kita, saya undur diri, saya Singa Anugrah, dan ini siapa mas? Kipli. Ya, undur diri. Selamat apa aja buat kalian yang lagi apa aja. Semoga selalu kita selalu diberikan kesehatan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.